Oke, selamat sore dari Gereja Santo Camillus, Stasi Golowi. Inilah gereja keempat yang dibangun oleh Seminari Santo Camillus untuk umat di kampung-kampung di pedalaman Keuskupan Ruteng Manggarai. Jadi gereja ini sempat mangkrak selama hampir 10 tahun. Waktu itu hanya selesai tiang dan atapnya. Kemudian pada tahun lalu sebelum Paskah, Seminari Santo Camillus membantu membangun dinding-dinding, tembok, sekaligus tembok pengaman di bagian belakang. Oke. Dan sampai saat ini sekarang pembangunannya sudah sampai di titik ini sekitar 60% keramik dinding, keramik dalam dan juga keramik lantai juga sudah selesai. Tinggal sekarang kami harus menyelesaikan sakristi, pendopo dan juga candi di bagian depan. Oke, inilah perkembangannya saat ini. Oke, ini bagian depannya. Anda melihat masih kosong. Anda melihat bagian dalamnya. Oke, jadi ini bagian dalamnya. Kita sudah selesai dengan keramik, keramik lantai. Demikian juga keramik dinding, bagian luar dan bagian dalam. Jadi dari tempat ini kami mohon doa dukungannya. Semoga pembangunan candi ini akan berjalan lancar. Oke, dan sakristi di sini kiri kanan. Oke. Jadi, kami mohon doa dukungannya, semoga pembangunannya berjalan lancar dan atas nama umat dan Seminari Santo Camillus dan semua umat di kampung-kampung di pedalaman yang kami layani, saya mengucapkan limpah terima kasih untuk dukungan dari saudara sekalian. Untuk diketahui umat di sini cukup banyak, lebih dari 1000 orang, karena ini merupakan ibu kota kecamatan Cibalbarat dan banyak pendatang umat dari luar yang bertugas di sini dan tinggal di sini. Makanya kami membutuhkan sebuah gereja yang cukup besar untuk menampung mereka semua. Oke, jadi inilah situasinya saat ini. Kami mohon doa dukungannya, semoga pembangunan berjalan lancar sehingga di pertengahan tahun ini kami berharap supaya bisa selesai dan diberkati. Salam dan doa kami, Tuhan memberkati.